good morning, Zee friends. Udah pernah lihat saya nggak pakai makeup belum? Gini nih bentukannya kalau nggak pakai makeup. So, apa sih morning ritual kamu? Ritual kamu setelah, emang suara gue masih seksi banget nih semalam capean main sama anak-anak. So, what is your morning ritual, Zee friends? Kayak bangun pagi, terus of course mandi, gosok gigi, terus udah gitu. Oh my god, masih ngantuk. Kan banyak ya, kalau cewek kan pasti punya morning ritual ya, gitu untuk misalnya perawatan ya dia dulu, how they taking care himself kayak gitu loh. Gitu. Kalau aku sih biasanya kalau agak lebih relax kayak lagi sekarang nih. Semua ritualnya lengkap gitu ya. Nanti tempat makeup aku kasih begini supaya kalau pasti taruh brek gitu langsung apa sih namanya gampang gitu nyariinnya. Kelihatannya mungkin berantakan tapi asli sih menurut aku sih lebih mudah menatanya. Gitu sih friends. So, ini apa ya? Terus ini basic banget biasanya aku kan bawa kemana-mana karena ada night cream. Jadi kalau ini kan makeupnya, kalau ini makeup itu bener-bener yang kayak full coverage foundation, half coverage foundation. Tapi aku tiap hari jarang sih pakai foundation. Yang penting sunscreen itu kayak harus banget gitu loh. Jadi day cream tuh paling lebih cepat habis sih dibandingkan yang lain-lainnya. Karena well, kita tinggal di Indonesia gitu kan, negara tropis dengan banyak sunscreennya. Jadi kalau lagi mau main ke pantai, karena aku juga suka diving, ini aku juga ada yang kayak begini. Mesti macam-macam deh. Semuanya ada SPF-nya. Bibir aja ada SPF-nya. Ini itu ada SPF-nya. Gitu. Ini supaya nggak terlalu sering keringetan. Ya, yeah, I have a lot of things. Tapi kalau yang wajib sih serum sama buat krim mata itu. Krim mata aku kan kayak panda ya. Gitu. So, ritualnya biasanya adalah pakai krim mata dulu, worse ya enggak, gitu. Kalau lagi nggak terlalu buru-buru enak sebenarnya karena bisa mendengarin musik, anteng gitu. Misalnya enggak, ya ampun, males banget nggak sih. Saya biasa kalau lagi buru-buru, lagi mau pergi kerja, mau pergi meeting segala macam, makeup di mobil. Cuma karena ini. Relax, janjiannya agak siangan. Oh by the way, I'm not a morning person. Jadi pagi-pagi bangun, saya biasanya ngulet-ngulet dulu di tempat tidur, ya. Berdoa, meditasi. Ya, nggak meditasi sih, gue nggak terlalu itu memeditasi. Mendingan tanggungnya mat berdoa aja. Jadi mulainya tuh pelan-pelan gitu. Pagi-pagi meditasi cuma sekali-sekali aja kalau lagi yoga. Atau sekali meditasi, kalau enggak ada guidance-nya suka bingung meditasi gitu. Tapi aku suka bangun pagi-pagi tuh kayak baca devotion dulu. Jatuh lagi. Jadi pagi-pagi aku suka baca devotion dulu, terus lagi ya. Hai, ngapain lagi? Self positive affirmation. Jadi misalnya bangun tuh kayak berucap dulu gitu loh. Kayak bangun pagi tuh pakai ngomong today is gonna be great. Hari ini akan ada banyak hal positif yang aku pelajarin hari ini. Ada banyak hal-hal menyenangkan yang akan aku
yang akan aku temui gitu. Today gonna be a great day gitu. Jadi afirmasi positif tuh penting banget jadi bagian dari ritual Z Friends. Boleh sambil ngaca kayak gini, kayak like hi, you know. You are awesome, you are amazing, you are brilliant. Today is gonna be amazing, awesome days. Whatever that you do, gonna do a positive impact to a lot of people. And you are a great, 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 wonderful person. And you are a great woman. And you have a great heart. You have a good heart. Hari ini akan keren sekali. Apapun itu, aku mau lihat. Gitu, Z Friends. Balik lagi ya. Okay. Jadi sampai mana ritualnya serum? Kenapa sih harus ada positif afirmasi? Iya, soalnya kalau misalnya tanpa positif afirmasi, orang tuh tidak membentuk otaknya dari waktu baru bangun untuk achieving something gitu. Karena kortisol kita tuh udah overprotective sih, friends. Jadi kalau misalnya dia nggak dikasih tahu dulu bahwa lu mesti ini ya, apa namanya, diarahkan gitu loh si friends, diarahkan untuk melakukan sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif, itu tuh udah ada ininya, udah ada settingannya. Jadi kalau kita memulai hari-hari kita dengan hal-hal yang baik, bukan cuma dengan puter musik, kita rating our moods gitu ya, tapi juga kita juga mesti ini, melakukan positif afirmasi, sehingga kortisol kita tenang, gak selalu alert gitu dalam keadaan terjaga yang oh my god, Zoe mau ngapain hari ini, oh my god, dia happy gak ya, ini gak ya. Tapi kita pastiin bahwa hey, gue mau mulai hari ini dengan sesuatu yang okay nih, sesuatu yang positif nih gitu sih friends ya. Day cream tuh okay, bukan cuma sama wajah sebenarnya. Kalau misalnya banyak perempuan pikir lo bisa ngomong dan ngomel ke pasangan lo, lo bikin dia langsung otomatis jadi orang yang romantis, nggak mungkin banget sih friends. Apalagi kalau misalnya pasangan kamu gitu ya, atau suami kamu gitu ngerasa dikasih tahu gitu, dia akan merasa less maskulin gitu, nggak akan merasa terlalu maskulin. So yang sebaiknya kita lakukan adalah menginspirasi dia untuk bisa melakukan sesuatu yang membuat relationship ini jadi lebih romantis gitu. Misalnya gitu, dengan mengatakan aku seneng deh punya suami kayak kamu gitu misalnya ya, aku bahagia dengan kondisi yang sekarang. Jadi apa yang kamu syukuri dari yang sudah diberikan sama pasangan kamu, itulah yang menjadi inspirasi buat dia untuk terus membahagiakan kamu. Karena pada dasarnya semua laki-laki itu ingin membahagiakan pasangannya kok. Egonya dia tuh ada di kita perempuan gitu. Jadi sering-seringlah melakukan ritual-ritual romantis kepada pasangan gitu. Pertama, kita melakukannya pada diri kita dengan kita memberikan positif afirmasi. Jadi kalau kita mencintai diri kita, sebenarnya akan lebih okay buat kita itu mencintai orang lain. Masuk akal kan ya Z Friends? Gitu. Nah, aku akan mulai make up ya. Beginilah, sudah terekam muka aku yang belum make up. And itu basic banget. Jadi kalaupun aku misalnya cuma mau pakai compact powder aja gitu ya, aku nggak mau pakai make up yang serius tebal-tebal gitu ya. Just like aku pakai loose powder gitu. Aku pakai loose powder yang lebih natural karena nggak terlalu berat gitu di muka, kecuali kalau di mau shooting or something else. Tapi basicnya itu harus ada. Seperti juga basicnya, ya, makeup ini hanya membantu kita untuk menunjukkan kelebihan kita, gitu, bukan nutupin kekurangan. Demikian juga dengan self affirmation. Kalau kita melakukan afirmasi bahwa, hey, misalnya, I'm sexy, I'm beautiful, I'm amazing, gitu, itu tuh adalah ritual basic kita, gitu, buat kayak perawatannya gitu, perawatan-perawatan dasar yang kita miliki gitu, bukan bukan untuk nutupin kekurangan kita, justru untuk membuat kita tuh menerima ya saya umur 44 gitu ya, so I'm aging of course gitu, ada kerutan-kerutan di mana-mana. Inilah cara saya menerima diri saya dengan memberikan positif afirmasi. Nah, bagaimana dengan kamu sih friends?
Semoga vlog ini bisa menjadi pencerahan ya buat kamu sih friends. Have a nice day. Aku mau mulai makeup dulu. Bye.